Panorama Telaga Rano. Wow. Ya, sahabat Katonesa, di belakang saya ini terlihat Danau Telaga Rano yang menjadi tujuan dari ekspedisi Telaga Rano hari ini. Dan kita akan melakukan eksplor Telaga Rano selama 2 hari bersama dengan 32 tim komunitas pecinta alam di Maluku Utara. Kita akan camp selama 2 hari 2 malam. Duta Kreator Indonesia, kolaborasi kreasi prestasi. Sahabat Kreator Indonesia, jangan lupa tinggalkan rekam digital Anda di channel kami Duta Kreator Indonesia dengan cara like, share, dan komen. Jangan lupa tinggalkan subscribe. Jangan lupa subscribe. Luar biasa pendakian Telaga Rano ini, ekspedisi Telaga Cinta Telaga Rano. Super sekali, dipimpin langsung oleh Zulfikar Iskandar, nomor punggung 7. Ya, yang para jomblo naik. Kita sudah hampir dekat malam hari karena melakukan penurunan dari ketinggian 800 menuju ke Telaga Rano. Ini kita break sementara karena sudah hampir dekat maghrib. Cuaca sudah mulai gelap terlihat. Telaga Rano belum terlihat dari sini. Kita masih berjalan lagi kurang lebih 45 menit lagi baru kita akan dapat panorama Telaga Rano. Telaga Rano pendakiannya super sekali. Gila remah, tapi seru. Pendakian di ketinggian 900 sekian masuk di Telaga Rano. Tahun kurang lebih 5 jam masuk Telaga Rano. Waduh, keren sekali, tapi pendakiannya perlu hati-hati. Ancur. Aduh, Telaga Rano kong menyedihkan. Aduh,
Lagarano, Kong. Inilah Ketua Susadu. Bagaimana, Ketua? Ancar? Ancar ke terang? Keren, Talagarano, keren guys. Mantap. Ekspedisi yang paling keren. Pendakian yang paling keren karena hujannya, hutan hujannya benar-benar mantap. Salam Lestari. Talagarano, keren, super keren hujan. Ya, Ketua Susadu, nama luar biasa Ketua Susadu menjadi leader dalam proyek ekspedisi Talagarano. Tidak ada duanya ekspedisi di Maluku Utara kecuali Talagarano. Super keren, hujan, panas, curam, licin, jatuh, bangun, lengkap, keren. Ini kita perjalanan pada malam hari. Terlihat di belakang banyak senter, banyak lampu, lighting. Luar biasa. Ini penurunannya tajam sekali. Sangat hati-hati karena penuh resiko. Semangat, depan sudah dekat Talagarano. Ya sahabat Kreatoresa, kita melakukan penurunan ke Talagarano pada kondisi malam hari pukul 20.55 menit. Tim lagi menyusuri bagaimana guys? Nah guys, aman? Aman. Ini pendaki dari Ibu Utara. Cepetan Ibu Utara. Ini Mas Wawan, Kapten Kesebelasan dari Susadu Adventure. Ya, kita telah tiba di base camp Talagarano. Ini salah satu spot di dekat kawah. Kita harus memilih beberapa spot karena terjadi kenaikan air di posisi Talagarano, sehingga camp kita tarik dari kurang lebih radius 20 meter dari sana, adik. Dari air dari sini 20 meter ke 100 meter. Begitu ya. Kenapa harus buka camp di sini, Mas? Karena ini dari tabungnya. Oh, oke. Ini suasananya, guys. Malam hari kurang lebih 80 tenda. Ini pada malam hari. Kita akan pasang camp kita malam hari ini di sini. Ini Ketua Susadu. Ketua Susadu. Air Ponong. Halo guys. Halo guys. Halo guys, selamat pagi. Selamat pagi pada seluruh peserta ekspedisi Cinta Talagarano. Baik, schedule kegiatan kita akan kita helat pada pukul 9.30 di lokasi camp utama kita. Jarak lokasi antara camp saat ini dengan camp utama kita jaraknya kurang lebih 1 kilo dari posisi saat ini. Karena itu diharapkan pada seluruh peserta untuk waktu 1 jam ke depan dimaksimalkan untuk packing, preparasi seluruh logistik untuk persiapan kita landing up di lokasi camp utama kita. Kepada seluruh peserta tim yang belum bangun, mohon bangun karena kita akan bergerak secara bersama sehingga tiba di lokasi juga secara bersama. Saat ini panitia pelaksana di lokasi camp utama sementara menyiapkan lokasi perkemahan kita pada pagi hari ini sampai malam hari. Seluruh peserta yang belum menggunakan fasilitas logistik, menyiapkan fasilitas logistik untuk segera disiapkan. Terima kasih.
kegiatan selamat pagi dan preparasi logistik. Lagi darulah. Sekali lagi saya sampaikan kepada bahwa peserta ekspedisi kita on time dengan time schedule yang telah kita siapkan dan foto terhadap fenomena alam, flora dan fauna. Anda maksimalkan di lokasi ini sampai di lokasi kegiatan camp utama kita. Sekali lagi, Anda bisa memanfaatkan telepon Anda untuk tetap berkomunikasi seluruh kegiatan bisnis dengan kita melakukan pengambilan gambar diri sendiri. Anda bisa melakukan pengambilan dokumentasi Sahabat alam, orang ambil air minum dari mata air dari gunung sana. Tapi jarak terlalu jauh dari Talagarano sama sini. Jadi orang peserta dan penisi ambil air di Oke guys, jadi sumber air sudah Jadi sahabat alam di sini itu bodoh. Harusnya aku yang di Ket. Wawancara dong. Lari aja lu wawancara. Ya, gua ulang. Di sini ulang. Tapi lo dia naik. Aduh, habis mandi. Gara-garando. Gimex. Ya, gua ke foto dia. Aman. Dia kan itu. Ya, suin. Di mana sekarang ini, Fikar? Posisi ini. Kita sementara berada di lokasi Talagarano dan ini tempat fasilitas untuk para pendaki untuk mandi. Talagarano posisi di mana? Posisinya berada di Sahu. Yang lokasi pendakian kita mulai dari Desa Gamsungi. Sekarang berarti mandi di Sungai Talagarano. Siap, Sungai Talagarano. Jangan takut kehabisan air di Talagarano karena Talagarano pasti menyediakan air untuk teman-teman pendaki. Isi kaki itu? Isi kaki mama, ada isi kaki juga. Hari ini bicara yang perempuan minta nomor, mampu tanya. Terima kasih telah mensupport channel ini untuk terus berkembang. Jangan lupa subscribe guys, subscribe.